baru enggak ada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu ristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amabar. Ayuhan nas, ittaqullah, usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-fawz. Para jamaah, para bapak, ibu, jamaah sholat zuhur Masjid As-Salam yang insya Allah semuanya yang hadir mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat hadir di sini dalam rangka menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala amal baik kita yang pernah kita lakukan, di antaranya ada yang menjadi penyebab dosane awake dhewe iki diampuni Gusti Allah. Sebab kita tidak tahu, Pak, amal apa yang nanti menyebabkan dosane awake dhewe, dosa kita ini diampuni oleh Allah. Banyak cerita orang yang tadinya alim, orang yang tadinya ahli ibadah, kitab Dhuwatu Nasihin itu pernah dijelaskan kalau kiai itu zaman dulu itu disebut pandito, ada yang namanya pandito bersiso, wong alim mempunyai pondok pesantren santrinya ribuan, bahkan mayoritas santrinya iso terbang. Lek kalau orang Jawa duwe ilmu saiki angin, saiki angin kalau orang top melayu kenceng. Namanya bukan saja terkenal di dunia, akan tetapi di kalangan malaikat jadi perbincangan. Oh, ahli surga. Oh, besok itu jelasin masuk surga duluan, ahli ibadah, seorang kiai. Akan tetapi di ujung hidupnya, di akhir hayatnya, Allah menghendaki lain, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, terbujuk rayu oleh setan gara-gara melakukan amal buruk yaitu minum minuman keras, khamr. Ada suatu cerita lagi, ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, corong dungu gak patek ketok kusuk awake dhewe iki. Kadang kalau kita ini berdoa, kalau kusuk itu biasanya juga mesti sedang mempunyai masalah. Gilers, Pak. Kira-kira seperti itu enggak? Gak duwe-duwe, utangnya akeh,
ning omah punya masalah ndonga ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ndonga kusuk bahkan sampai nangis. Akan tetapi ketika permasalahan ini sudah berlalu, permasalahan ini sudah selesai, kadang kita mulai teledor lagi. Ada orang ahli, bukan ahli, ada orang yang ibadahnya biasa-biasa. Suatu ketika si fulan ini biasanya kan sedekah, senang sedekah. Jadi kalau orang sama dengan kalau kita itu biasa sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah sekali, lo rasanya enggak enak. Bener nggak tempat? Jenengan biasa sholat subuh bangun setengah empat subuhnya jam 3.40. Jenengan kulino sholat subuh berjamaah rakaat al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha rong rakaat sebelum subuh luweh api timbang bumi langit saisine. Yo padahal dunyo isine yo pangkat, yo jabatan, yo kekayaan, yo kekuasaan lebih baik daripada sholat dua rakaat, apalagi sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama. Kalau orang itu kebiasaan sholat berjamaah, nggak sholat berjamaah nggak enak. Nah, si fulan yang jadi cerita ini juga demikian. Biasa sodakoh, gak sodakoh rasane tangan geringgingen, tangan ini gak enak. Biasane kalau dapat rezeki, waduh alhamdulillah, dapat rezeki, dapat warisan, dapat gaji yang lebih, ada tetangga di sodakoh. Mungkin tidak bentuk uang, mungkin dalam bentuk kolak kalau orang Jawa, kirim-kirim ter-ter jajan. Kirim-kirim ter-ter apa itu berkat adanglah gitu. Suatu ketika si fulan ini dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk sedekah, cuacanya mendung, hujan lebat. Kalau diibaratkan wis kadung masak, wis kadung membuat makanan, kadung gawe kolak, rong panci, arep disedekah nih, di mana gampang istri. Sudah membuat makanan yang enak, entah itu satu piring, dua piring, mau dikasihkan tetangga, tetangga pintunya tertutup. Akhirnya karena kebiasaan sedekah, disedekahkan makanan yang dia punya kepada seekor kucing. Mawa itu usuriah dengan tingali. Misalnya kalau dengan ngaos-ngaos nopo tentang hakikat dengan si hajat itu saya kitab-kitab dibahas. Disodakoh neneng tonggone gak iso, disodakoh neneng koncone gak iso, situasi tidak memungkinkan, kemudian disodakohkan ke kucing yang kebetulan lewat di samping rumahnya, ada di depan pintu rumahnya. Wis daripada gak sodakoh, tak sodakoh ni kucing. Singkat waktu Pak Sifulan ini meninggal dunia. Gawe gini besok lah. Calon kan mati ya Pak. Akmaru ummati ma baina sataina ila sabaina
umure umatku tirose Kanjeng Nabi 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Mayya zuzu dalika. Sedikit sekali yang melampaui umur tersebut dengan tingali. Wong saiki, nggih. Sing umur 80 tahun, sing umur 90 tahun kena dihitung. Yo kena dengan hitung. Pendeso niku riyen niku kathah banyak yang berusia 90, 100. Sekarang usianya kadang golek wong usianya 90 sulit. Padahal kematian itu akan terjadi entah di mana, kapan, umur berapa kita tidak tahu. Tadi Rasul mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Rasul sendiri, baginda Nabi sendiri meninggal dalam usia berapa, Pak? 60? 63 tahun. Lek umatnya umur 90 tahun, berarti bonusnya wis akeh. Kok gak gelem ibadah, gak gelem sholat berjamaah, wis cara anu kebacut. Ibaratnya sudah waktunya udur mau kembali menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Kadang awake dhewe ini mendapatkan berita di grup-grup kita, Pak, di grup-grup angkatan laut ini kadang ada yang grup di Juanda, grup Leting, grup di Armada, grup di Satuan. Ada informasi, Pak. Waduh. Letengnya awake dhewe, Pak. Pangkate apa? Pangkate ketoke saiki wis sersan, serka. Loh. Leting sakmene, leting berapa? Meninggal dunia. Loh, wingi aku layar ning kono. Mampir ning gone satuane dhewe. Ning omah denggokne diingoni. Lah, saiki kok wis mati. Loh, memang kekuasaane Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Loh, kadang mati ku. Enggak ono sebate. Kadang orang kecapean tidur meninggal. Medis mengatakan jantung, iya wis entek jatahe. Mau di jantung, mau di apa, wis jatahnya habis. Kadang olahraga. Olahraga membuat kita harus. Kita harus olahraga, menjaga fisik. Itu harus. Tapi kalau sudah kematian datang, walaupun awake sehat wal afiat, kalau sudah malaikat mau datang, waktu ini mati ya mati. Kematian penting, mempersiapkan kematian jauh lebih penting. Saya tidak tahu, masih saya sendiri besok umurnya berapa. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah sehat wal afiat, dijauhkan dari bala dan musibah, dijauhkan dari penyakit, diberikan rezeki yang barokah, manfaat wa dini wa dunia wal akhirah. Kita tidak tahu, Pak. Tiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Seperti tadi, balik ke cerita tadi. Suatu ketika si fulan ini meninggal dunia, begitu di alam kubur, ditanyain, marrobuka man nabiyuka, apa sapa gustimu, apa nabimu, sapa pangeranmu, sapa sedulurmu, walaupun 1000 kali kita sudah hafal wis lontok tok ya. Tapi kalau sewaktu di dunia ini amal kita, perbuatan kita jelek, tidak akan mampu menjawab. Yang bisa menjawab apa? Ya amal ibadah kita ini. Kalau kita kebiasaan sholat berjamaah, kita kebiasaan zikir bersama, sholawatan bersama, tahlilan bersama, istighosah bersama, mungkin amal ibadah kita, atau mungkin perbuatan kita yang sepele,
mungkin jenengan roh melihat ada batu di jalan. Iki engko lek nabrak wong, wonge tiba, lek wonge lanang nyambut gawe, iso-iso sikile tugel, lek dhewe mati isakne keluargane. Jenengan hanya menyingkirkan batu atau mungkin duri di jalan, sepele. Kalau ini jenengan lakoni dengan ikhlas, golek ridane Gusti Allah, insya Allah amal ini yang akan menjadi penyebab dosane awake dhewe disepuro. Sama dengan si fulan tadi, sedekah kemana-mana tidak ada, hujan lebat situasi tidak memungkinkan, enek kucing jenengan disodakonane makanan itu ke kucing, sepele kecil kucing. Di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan kubur, marabuka sapa gustimu, gustiku Gusti Allah, sapa nabimu, nabiku Nabi Muhammad, sapa sedulurmu, sedulurku umat Islam yang ada di seluruh bumi ini, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Jawab lek wong iman wonge apik ning alam kubur tuh sebentar Pak, sambil menunggu akhirat. Jenengan krungu critane Ashabul Kahfi, turu sedeluk padahal 300 kurang lebih 300 tahun tidur sebentar, keluar uang yang dibawa sudah tidak laku. Ceritanya Ashabul Kahfi di Al-Qur'an ini tidur sebentar padahal di gua ditemani sama anjingnya. Turune kita lho kok iso sedeluk tok. Sama kalau orang beriman di alam kubur itu sak delut sebentar, sak nyuk lah. Lo sama dengan lek arek nom nom, Mas Riza ini sama dengan jenengan lek pas pacaran karo pacari sampean. Pacaran ning isor wet gedar 5 jam gak kroso. Ini gambarannya seperti itu Pak. Anak muda itu gak terasa. Tapi lek jenengan umpami ada orang yang kelakuannya jelek, dituturi gak kenek, dikon ibadah angel, krungu adzan ngejet sakmene gedene tetep pening omah. Sampai waktu nih salat entek tetep gak salat. Napa salat? Eh kaya salat kaya yo. Pangkate tetep ngono ae. Lah apa poso? Napa ngaji gak gunane? Luntenono bakal dihadap, dihantemi malaikat besok. Siksa yang terkecil, dibakar kakinya. Habis itu apa? Kepalanya, otaknya mendidih. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar nakir yang tidak bisa menjawab, dipukul kepalanya, hancur tubuhnya, dikembalikan lagi, diutuhkan lagi. Ulama nadijat juludum badanahum juludan ghairaha. Al-Qur'an. Ketika ahli neraka itu masuk ke dalam neraka, oh gong sampai neraka, si alam kubur dikeprok, hancur, utuh nene sampai diketekani dino dino kiamat. Dipukul, disiksa, hancur, apalagi nanti. Bahkan di Quran disebut la yamutu fiha wala yahya, dia tidak hidup maupun tidak mati. Lah wis mati kok. Wis mati, wong mati enggak bakal mati maneh. Tersiksa kehidupannya lama sekali sambil menunggu di akhirat. Kalau sudah demikian apa harapannya? Harapannya doa dari anaknya yang soleh. Lho lek jenengan wis gak ibaraté sibuk, wis mikir biasa, salat jamaah dilakoni. Wis jenengan ayo putra-putra ini jenengan iki dididik sing apik, diwarai ngaji, terutama babakan ibadah. Wis sugiyo kaya apa? Dura pangkate, lek gak gelem ngibadah, percuma gak ana gunane. Tidak ada manfaatnya terhadap orang tuanya. Loh ini ada cerita juga, Pak. Ada seorang yang ahli berbuat dosa. Uripe mek digawe dosa tok. Suatu ketika dia meninggal dunia. Bendino disiksa kali malaikat.
Tapi ketika meninggal dunia, dia punya anak yang ada di dalam kandungan. Duwe anak sik dalam kandungan. Suatu ketika anaknya ini diajari agak merangkak besar, diajari ke masuk dimasukkan TPI, diajari alif, ba, ba patekah ba, ta patekah ta, an patekah an, an kasro, a kasro, in. Diajari seperti itu. Suatu ketika terhenti siksa yang dialami orang tuanya. Mandek. Malaikat wis mandek, wis mandek. Lho lah, kenapa Gusti? Wis dosane wis tak sepuro, goro-goro apa? Anake saiki lagi belajar ngaji. Lho lek jenengan saleh, kula jenengan iki saleh. Ahli ibadah walaupun tidak ilah terus Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali waswaji wa turiyati gak apal ngerti gak usah kelingan wong tuane al-fatihah perbuatan jenengan saya berdampak kepada orang tua. Nah, untuk itu Pak, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, ada waktu istirahat, ayo baca Quran. Mungkin kalau rumahnya luar kota, mungkin sedang nyetir mobil, ayo berhenti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sing seneng selawatan. Sallallahu alaihi wasallam. Karo ngepel. Ya sing bagian ngepel seperti saya ini, ngepel maca selawat. Jenengan nyetir subhanallah walhamdulillah. Mungkin jenengan kalau kesakut tak membaca surat Qul huwa bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad sambil dalam perjalanan pulang maupun berangkat. Insyaallah hidup pe kula jenengan iki lek iso nglakoni berkah. Selamat bukan saja berkah ning dunya, bukan saja selamat ning dunya, tapi nanti selamat berkah juga di akhirat. Tadi juga gitu si kucing bukan karena kucingnya yang jadi masalah, yang jadi penyebab. Ikhlasnya awak ini beribadah kepada Gusti Allah. Ikhlas ya wis. Nyambut gawe apa? Latihan tempur wis. Abot-abot bismillah niat insun, nyambut gawe niat insun, golek sandang pangan ibadah ben lancar. Iso ibadah tenang. Bismillah diniati bismillah, gak masalah. Insyaallah barokah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bila mana ada kurang lebihnya, ada salah saya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah, maslahah buat ini, buat dunia, buat akhirat. Teruslah berbuat baik walaupun itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang kadang dianggap sepele. Kita tidak tahu sesuatu kecil itu kalau dianggap besar oleh Allah, insya Allah menjadi sesuatu yang barokah, yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah panjang umur, yang mempunyai masalah, yang mempunyai problematika, yang mempunyai kesulitan, mudah-mudahan segala masalahnya, segala kesulitannya, segala problematika apapun yang dialaminya, termasuk kesumpekan di dalam dirinya, semuanya mendapatkan pertolongan Allah, semuanya mendapatkan solusi dari Allah yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah bersama para nabi, bersama para rasul, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim wa radhiyallahu ta'ala sahabatina rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at
wa tarfauna biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilna munzalan mubarakah, Allahumma anzilna munzalan mubarakah, Allahumma anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.